berdasarkan postingan akun Instagram resmi Honigan @honigans. Pirelli berumur 55 tahun ini mengalami kecelakaan saat mengendarai snowmobile di Utah, Amerika Serikat. Hal tersebut juga diperkuat dengan beberapa story terakhir di akun Instagram pribadi Ken Block @Bloch43, yang menunjukkan dirinya sedang berada di lokasi yang dipenuhi salju. Munculnya postingan yang diunggah di akun Instagram milik istrinya, Lucy Block @MissLuchJonesBloch. Dalam postingannya, dia memperlihatkan helm dengan grafis api dan angka 43, nomor yang sering digunakan Ken Block. Tak banyak pernyataan yang dituliskan Lucy di postingan yang diunggahnya belum lama ini. Dia hanya menaruh emoji hati, yang melambangkan betapa dirinya menyayangi suaminya dan akan merindukannya. Melihat postingan Lucy Block, kolom komentar langsung dipenuhi dengan ucapan bela sungkawa dari beberapa pembalap. Sebut saja pembalap motocross, Ricky Carmichael, lalu ada Pirelli asal Selandia Baru, Emma Gilmore, hingga co-driver Ken Block, Alex Gelsomino. Kemudian fotografer otomotif asal Amerika Serikat, Lars Chen yang sering berkolaborasi dengan Honigan juga memberikan ucapan bela sungkawanya secara terpisah. Ia mengaku berutang banyak kepada Ken Block, dan dirinya jelas akan sangat merindukan sosoknya.